Bapak dulu berarti sempat dari awal kan 15 ekor gitu ya, sekarang nyampe 200 ekor kan sehari. Ya, saya pikir tadi Bapak ke pompong dulu Pak, ke pompong kan ulet kan ulet. Halo YouTube, let's go Aranit. Balik lagi channel bungkus yang bangga makanan Indonesia tapi makannya gak dibungkus. Terus, channel lu bukannya udah kebanyakan subscriber mau ngambil channel gua lo. Kita mau makan ayam bakar, let's go. Oke, gue hari ini lagi sama Next Carlos. Halo. Hai. Ini pertanyaan-pertanyaan ini ya? Namanya siapa? Nama saya Burhan. Tahu bahasa Inggrisnya? Udah kan gak gue. Terus? Gue tuh kemarin baru aja lewat sini tadinya. Pasar lama ya? Iya, gue tadinya kan abis beli minum, cuy. Wih, beli. Iya. Terus nanti kita bahas itu lebih panjang. Oh iya, tenang aja, tenang aja. Ada kisah di balik itu. Oh gitu. Kalau gitu nanti kita habis ini ke minum cuy. Tapi anyway, pas gue ke arah minum cuy, gue ngeliat ada kedai yang bakar yang rame banget cuy. Karena lu balik dari pasar lama ya? Gue tuh salah belok, harusnya kalau ke pasar lama tuh tinggal belok kanan, gue malah belok kiri, akhirnya nyasar. Oh, jadi nyasar ke sini? Iya, karena nyasar membawa berkah, gue jadi tahu ada yang bakar rame. Dan barusan gue ngobrol sama orang, emang ini rata-rata orang banyak langganan yang balik lagi ke sini. Ternyata soalnya enak. Oh. Namanya tuh ayam bakar Aceh. Lu udah makan belum? Belum, udah tadi. Tapi gua lapar lagi. Pan lu enggak laparnya. Jadi yuk kita langsung pesan aja. Batman. Oh biasa. Iya benar. Next Colony. Oke. Okay. Nih kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Bapak maaf mengganggu nih, Pak. Masih dari tadi ngebakarnya enggak berhenti-berhenti ya, Pak ya? Iya. Dengan Pak siapa namanya, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Kalau lagi sibuk-sibuknya, ini bisa bakar minimal berapa potong sih Pak? Kalau ekor itu bisa 200 ekor. Buka dari jam berapa Pak? Jam 11. Sampai jam? Sampai habis. Kita mau pesan langsung aja nih Pak. Ya. Saya kan makannya banyak. Saya mau pesan satu nasi, tiga ayam, dua paha, satu dada. Boleh. Next lo apa? Saya mau semua ayam yang dimasak hari ini. Tapi dia habis Pak. Emang ada apa aja Pak di sini? Kita jual per potong. Potongnya 14.000. Jadi misalnya satu ekor tuh berapa ayam bisa potong betul? 4. Oh, 4. Iya. Potong ini ukuran 4 potong. Orang Aceh bisa enggak, Pak? Kakak. Oh gitu. Kirain nama gaulnya Pak Nurdin. Berarti ini ya dingin dong. Iya. Emang iya. AC. Men, ini ternyata Pak Acehnya, Pak. Ya, halo, salam Pak. Kenal Pak. Ya, ya. Saya lihat soalnya di pinggir jalan ini rame banget Pak. Jadi saya tertarik untuk coba juga. Ya. Jadi awalnya Pak Aceh yang mulai ini Pak ya? Iya, iya. Tahun berapa Pak Aceh mulai ini Pak? Tahun 2011. Oh 2011? 11. Oh baru ya Pak ya? Iya. Itu udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Terus gimana awalnya Pak? Bapak mulai memang di sini? Enggak, dulu di situ tuh di jalan tuh sebelum ada pom bensin. Oh gitu? Di gerobak gitu. Pindah ke sini. Ya alhamdulillah Pak. Saya di sini banyak pesanan cateringan gitu tiap harinya. Oh gitu. Cateringan juga banyak, ada 300 lebih. Tapi harinya 300 box tuh Pak ya? Ah, 300 box. Wah, mantep banget. Lain-lain orangnya. Ini Bapak nggak diprotes warga, Pak? Kenapa? Bikin polusi nih, banyak asap. Kenapa aja kejalanan, Pak? Kalau asap bakar-bakar, mengapa Pak? Wangi, Pak. Jadi narik, lapar orang jadi mampir. Pak, ini Pak, saya terus terang selalu kagum sama para pelaku usaha nih, apalagi Bapak udah 10 tahun. Kalau boleh kasih tips, Pak. Bapak dari mulai gerobakan sampai sini, akhirnya hari ini bisa catering 300 box dalam sehari itu Pak. Itu gimana sih Pak? Ya harus bulat, nggak usah. Bener ya? Ya. Wah berarti dari awal kan Bapak dulu berarti sempat dari awal kan 15 ekor gitu ya, sekarang nyampe 200 ekor kan sehari. Oh. Ya, saya pikir tadi Bapak ke pompong dulu Pak, ke pompong kan ulet kan ulet. Sekarang udah jadi kupu-kupu di Jakarta. Nggak mau ketinggalan makan brutal. Gua 3 ayam, dia nggak mau kalah 2 ayam. Ya udah, kita kasih. Segini-segini makan. Segini, bos. Tapi gua udah besok nggak makan lagi. Oh, gitu. Udah, stop. Ya udah, kita langsung aja cobain. Langsung ya, kita coba. Gua ada ayam pu, ini kayak Malaysia perfectly banget nih. Ketika lo pegang dari tekstur dagingnya udah lengket-lengket karena kecap. Yo, kecap yang udah dibakar. Dalamnya matang banget. Yeah.
Ini karena ada next, jadi sarapan pertama kita harus sambil apa? Ngomong makan cuy. Kaos ya. Yuk, bismillah. Yuk, 1 2 3. Makan cuy. Wah, dari enggak heran sih kenapa orang sampai 300 box pesan dalam sehari. Karena dari ayam empuk banget, terus juga bumbu kecapnya dibumbuinnya, wah pengalaman sih ini pak. Ini pengalaman nih, jadi nggak cuma manis doang, gue rasa manisnya juga masih pas. Manisnya pas tuh. Ya, ini menang di bumbu nih, di bumbu ayam bakarnya. Tapi bukan sekedar kecap gitu. Iya benar makanya. Bunyi tau nih? Oh iya. Lu coba, lu coba. Coba. Pasti bunyi, pasti. Nang. Bunyi kan? Kalau enggak ada lo enggak bunyi, coy. Lo enggak ada gua enggak bunyi. Kalau enggak ada lo enggak bunyi, coba ya. Ada gua, ada gua. Coba besok vlog berikutnya gua kayak gini. Masih bunyi apa enggak ya? Enggak ada. Kayaknya enggak deh. Ini tadi lu lihat ayamnya diungkep dulu kan? Iya, sebelum dibakar ayamnya udah kuning, Mas. Iya, udah kuning ya. Udah kuning, ya. Udah ada apa tuh? Kunyit. Tapi kalau yang dada ini, apa mungkin karena yang memang dada kan serapnya tebel ya? Jadi dia kalau bagian dada ini benar-benar daging aja ya? That's why kalau tips dari gua ya, kalau emang mau ngerasain bumbunya, pilihnya yang paha sih. Paha ya? Karena nggak fair kalau lo menilai ayam nggak berbumbu karena dia dada. Karena emang dada kan tebel. Tebel banget? Benar. Ya. Jadi mau seenak apa bumbunya, seenak apa bumbunya kalau sampai ke dada ya udah. So far, ayam bakar yang pernah lo coba di luar sana, yang masih menyisakan kenangan yang oke buat lo apa nih? Selain ayam gedebuk, nggak bener, tapi ayam bakar yang minyak kita buat gue itu suka banget, otentik. Terus ayam bakar ya dia nggak bisa ingat ayam bakar lain selain kita buat. Oh, Kaliwang juga suka lombok ayam bakar tuh, tapi kan lu nggak suka pedes kan, sambelnya yang pedes. Iya, Kaliwangnya mah ayam, Kaliwangnya kan ada bumbu pedesnya juga pak. Ada ya kan, ada yang gue tinggal nggak pakai bumbu pedesnya. Oh oke, kan nggak banget karena salah satu dari semua teman food blogger yang gue kenal, hmm, yang rata-rata pada kalau pedes tahan, dia salah satu yang gue tahu emang cukup gak bisa toleransi sama pedes. Iya kan? Gue suka pedes, tapi nggak yang cara tertentu, yeah, yang masih bisa menikmati masih nggak apa-apa. Gue setuju. Nggak maksain lah gue sih. Nih, gue mau coba sambelnya nih, kita lihat. Yes. Sambelnya sambel merah tuh. Gila. Makan cuy, makan cuy, keterusan. Gak pedes kan? Masih bisa mendukung si rasa yang bakarnya keluar. Jadi sambelnya tuh gak terlalu jadi ngancurin rasa. Ini sambelnya tuh dia punya cita rasa sendiri. Yes. Jadi kalau lu makan pakai ini, jadi ada rasa lain. Dan dia asam ya pak ya? Ada asamnya ya? Ada asamnya kan? Pada saat di lauk mungkin udah dicampur sama ulangan tomat mungkin ya? Apa gimana gua iya, juga tapi katanya tomatnya gak banyak. Mas tau? Si jeruk, jeruk ya? Jeruk ini malah teman-teman nggak tahu. Info dari Friska, kenapa bisa manis? Karena memang diperas jeruk limau dan kasih kecap lagi pak. Yes. Dan ini ya porsiannya. Kalau makan di tempat nasinya banyak banget. Dan kalau cuma satu porsi 18 dengan nasi yang banyak, ayam yang gede, wah. Terus dia ini lagi, kaosnya masih pakai daun. Dari mana? Masih tradisional, biar wangi. Dan lo tau kalau mau enak gimana? Ini ayam paha, kasih sambal, tambahin lagi daun kemangi, next. Oh, ah, yes. Wow. Gue kita lapar apa-apa ya ini? Gak tau gue. Makan aja terus gue. Tapi lu baper gak kalau dibilang orang-orang lo gemukan? Biasa aja sih gue. Cuma buat dari gue sendirinya merasa insecure lama-lama. Gue mah malah ngejok ke gue sendiri. Jadinya. Jadi lo ngatain diri lo duluan supaya cari aman. Pinter banget. Tapi olahraga lo apa selain kickboxing? Bukan kickboxing, boxing doang. Oh itu boxing doang ya? Nah. Di rumah. Terus olahraga lainnya adalah nggak ada kayak gitu. Badminton dong. Oh iya. Tapi
lutut, lutut gua bermasalah kan. Tapi Rex jago loh mainnya. Waktu kita main tuh yang jago tuh dia, Makra, sama Ken. Bisa main aja. Enggak men, lu seenggaknya bisa mengimbangi orang yang nyemes kenceng atau apa gitu. Gue di semen semangatnya kena hidung, gak kena raket. Kita ngumpul ya, olahraga bareng ya. Jadi padahal dia jualnya ayam goreng dong ya. Ayam bakar ya, ayam bakar. Ayam goreng ada gak ya, Din? Gak ada. Ayam bakar dong ya? Tau gak? Yang bikin gue minta apa? Lo Legino. Lo cuma nulis next makan pangsit. Halo, gue pengen WhatsApp deh, ribut yuk, tapi jauh nih anaknya, kayaknya lagi di luar kota nih, gak jadi. Soalnya, meskipun gue perginya yang termasuk yang awal ya, setelah lu pergi, ada satu orang lagi, siapa gitu, baru gue datang. Baru tuh yang lain-lainnya datang. Tapi yang lain-lainnya gercep banget coy. Ada yang hari ini datang, hari ini ngepost. Ada yang hari ini datang, besok ngepost. Sementara gue masih ikutin jadwal. Itu emang fenomena yang gila ya. Cuma yang bikin orang mau datang gitu, jarang ada makanan begini ya. Gue sendiri datang karena waktu itu belum pernah makan kayak gitu dan penasaran, jadi gue datang. Karena kita tahu pangsit ya buat pelengkap kita makan mie ayam, ada topping biasanya. Ternyata jadi hidangan sendiri. Sekarang Gedebuk lo tuh udah berapa outlet sih seluruh Indonesia? 19 apa 16 apa? Mau 20 nanti Jambi yang ke-20. Terakhir Palembang ya? Terakhir Palembang. Dok ya, ini gue tinggal satu. Lagi ada yang 3, buset dah. Tapi sebelum kita hajar pas bayarnya, gue mau tes sekali lagi. Apa? Masih bunyi apa enggak ya? Kalau benar bunyi. Wih, bunyi lah. Sambil lagi pas bayarnya. Oke, next. Apa tuh? Gratis lagi. Hah? Gratis lagi? Serius lu? Jadi enak. Ya deh, makanya karena udah dikasih gratis, nanti gua akan balik ke sini sih ya pastinya. Gua akan bungkus serang banyak. Ya, netizen serang ya. Tolong diserang. Oh, biar nanti saya makan gratis lu yang bener aja lu. Biar nanti gua balik lagi. Gua borong, janji deh pokoknya ntar kita Instagramin deh pokoknya. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau pembelaan gua adalah kita nggak bisa ngeblok orang buat ngasih sedekah juga. Iya, ini iya. Kan jadi pahalanya juga, pahalanya buat Pak Aceh juga. Benar, ya kan? Itu satu. Jadi gue pernah dibilang maksudnya kayak orang ini tuh mau berbuat baik. Benar. Jadi jangan kita halangi. Benar, benar, ya, benar kan? Banget. Dia benar. Rezeki. Satu, terus kedua ya udah rezeki kita. Ketiga, ya kita sih bisa, ya mudah-mudahan bisa memberikan impact kan, amin, impact positif. Amin, amin. Itu dia. Ke tempat-tempat itu ini. Dia. Gitu. Seenggaknya dengan rezeki yang kita punya, dalam artian kita punya YouTube yang nonton kalian semua, makasih yeah banyak. Kalian bisa bantu juga Pak Aceh. Kita jadi bisa kasih tau ke kalian nih, kalau di daerah Otista, di Gerendeng ini, ada ayam bakar enak banget. Betul. Namanya ayam bakar Pak Aceh as Cianjur, yang buka dari jam 11 siang sampai jam 5, jam 6 sore. Jadi langsung aja disamperin. Mamen, thank you banget udah mau temenin gue makan. Langsung aja abis ini, kita mau minum boba. Ish. Di... Minum cuy! Wih! Lo kalau minum cuy ngomongnya gimana? Sama juga? Sama, minum cuy aja. Sebenarnya cuy-nya minum cuy itu artinya air tau. Yaudah deh, makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka tolong subscribe channel Bungkus yang upload setiap hari. Selasa, Kamis, Sabtu. Ada di mana tuh next? Nih, tunjuk sini. Selasa. Ini tuh Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu ya. Jangan lupa Selasa, Kamis jam 5 sore, hari Sabtu jam 8 pagi. Follow Instagram di @bungkusnetwork, 1-3 piece. Sama tusuk gini. Sama. Yoi. Stay cool, stay cute, love you, mwah, jaga kesehatan kalian semua.